siaran. Terus ini kamera yang mana banyak banget. Ini aja deh. Di siaran tadi sekarang kita mau ke Monas nunggu tahun baruan. Sekarang baru jam setengah 12 kurang 10. Masih ada sekitar 40 menit lagi, tapi itu udah rame. Enggak apa-apa, ikutin gua aja. Panggungnya di mana sih panggungnya? Kita mau nonton perayaan tahun baru di Monas. Kita akan tanya satu-satu pengunjung yang datang gimana reaksi mereka, apa yang mereka tahu tentang Persija Jakarta, tentang Jakmania, dan harapan mereka untuk Persija dan Jakmania di tahun 2019. Atau kayak gimana? Udah, ayo deh. Oke, teman-teman, kita dapat satu kenalan lagi nih, Abang Tukang Es Krim. Kita bakal tanya-tanya tentang sepak bola di Jakarta. Oke, Bang, selamat malam. Namanya siapa, Bang? Adi Jalil. Jalil aja. Jalil aja, Bang Jalil berarti ya. Bang Jalil tahu bola kan? Yang Bang Jalil tahu tentang bola di Jakarta deh, apa? Persija. Persija. Apa itu Bang Jalil tahu Persija? Yang Bang Jalil tahu tentang Persija itu apa? Persija Persija Mania. Oh, itu julukannya ya? Ya, bukan Persijanya deh yang Bang Jalil tahu. Tapi taunya tentang yang penting ada klub bola namanya Persija gitu ya. Terus kalau Bang Jalil lihat di jalanan gitu, kalau Persija main ya gimana sih Bang? Saya selalu mendukung Bang. Soalnya saya orang tekan tapi sukanya mendukung Persija. Bang, ya saya masih mengenal siapa yang mas ya ini mas Ismet Sofian itu si Maman Maman Abdurrahman ya nah kita lihat dua yang si itu yang Bambang oh iya Pak Bambang Lukas kan mau tahun baru nih Bang harapannya untuk Persija di tahun 2018 ya semoga lebih hebat lagi lah juara ya? Iya, lebih hebat lagi semangat dan siap oke deh, Bang Jalil, thank you, terima kasih buat waktunya iya. Salaman dulu makasih semoga laku dengan selamat tahun baru iya sama siapa? iya tadi kita nyari-nyari warga umum sekarang akhirnya kita dapat juga 1, 2, 3, 4 fans Persija makanya kita tanya-tanya salah dulu aja kan salam Aris Aris Rizky Rizky ini bang iya jadi ini Rizky sama berdua namanya iya beda mak ini mana tinggal di mana Grogol berarti Jakarta ya iya komentarnya tentang Persija sepanjang 2017 gimana? Mudah-mudahan di 2018 semakin maju 2017? Nah, sebelum 2017 nah, kemarin tahun 2017 gimana? Bagus tuh, udah bagus mainnya udah bagus, mudah-mudahan 18 tahun bagus makin bagus? Ya, bagus makin meningkat di 2018 nya pemain favoritnya siapa Persija? Gak boleh sama, ayo iya
Enggak, bukan namanya, tahu Dejek kan? Tahu. Harapannya dia buat Dejek dan dulu. Ya, selalu ya, lalu ya, ya. Persija lah. Nah. Ya. Tahun 2018 Persija juara ya? Ya, ya. Thank you, terima kasih. Siap. Selamat tahun baru. Ya. Enggak tahu sih betul. Bambang. Kagak ngomong. Itu dah pokoknya. Taunya Ismet Bambang. Juga tonton depan taunya yang lain. Lagi. Oke, satu lagi. Ya, kita udah dapat satu nih wawancara narasumber. Ada Pak Luki, sama-sama Pak. Ya. Mau kita wawancara sebentar, boleh? Ya. Tentang apa nih? Tentang sepak bola Jakarta. Boleh kita bawa bola dong? Jakarta, sepak bola Jakarta yang Pak Luki tahu. Ya, Persija lah. Persija. Apa nih kalau kita tentang Persija? Apa nih? Warnanya oranye. Warnanya oranye. Boleh? PSM dulunya. Pemainnya ada yang tahu nggak? Kalau pemainnya siapa ya? BP ya? BP, dan BP dong, dan BP. Itu BP siapa lagi? Ada yang tahu lagi? Wah, ada yang siapa ya? Kalau itu, udah akan bertugas deh. Oke deh. Semuanya lancar, aman. Iya. Yeah. Malam kan boleh? Iya. Yeah. Terima kasih Pak. Selamat malam deh. Ayo, ayo, ayo. Nah. Selamat tahun baru untuk semuanya. Semoga kedepannya Persija lebih bisa berprestasi lagi di tahun yang baru. Semoga bisa angkat trofi minimal, bisa bersaing di Asia lah. Terima kasih. Happy New Year everyone. Itu dia perayaan malam tahun baru 2018 dari Jak Online. Tadi kita udah ketemu beberapa orang pengunjung dan kita tanya-tanya mengenai Persija Jakmania dan sebagainya. Ya, semoga di tahun yang baru ini Persija bisa semakin jaya, semakin berprestasi dan tahun depan juara dan bisa bersaing di level Asia. Terima kasih. Selamat malam, gua Billah, Jakmania. Ya, mundur. Ini sebetulnya putaran ke situ ada